Seorang pelaku pencurian pemirsa berpura-pura melakukan ibadah sholat di salah satu masjid di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Lengkap dengan pakaian koko dan juga peci, pelaku mencuri uang di dalam kotak amal masjid. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV masjid. Pria berpakaian koko lengkap dengan peci tersebut bukan untuk beribadah, melainkan untuk melakukan aksi tak terpuji dengan mencuri uang infak di dalam kotak amal masjid di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri nampak merusak gembok kotak amal dengan obeng. Uang jamaah berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 pun raib di gondol pelaku. Modus yang dilakukan pelaku tersebut berpura-pura masuk masjid untuk beribadah. Bahkan pelaku sempat merusak pintu masjid untuk mencari kotak amal lainnya. Ya, kelihatannya pura-pura kelihatannya pakai koko, pakai kopiah. Jadi kalau orang tinggal nggak bakal curiga, Pak. Karena kondisinya mau ibadah gitu. Mau sholat Tuhan. Jadi pasti kalau ada orang yang lain pun pasti nggak menduga bahwa dia penjuri. Itu yang hilang berapa, Pak, kira-kira? Kalau nominalnya mungkin nggak terlalu besar, mungkin nggak bisa mumpung berapa sih ini atau tempat tujuan lah kurang lebih. Ini kejadian yang pertama atau berapa kali sih, Pak? Sudah sering kali kejadiannya. Mungkin lebih dari 10 kali, lebih dari 10 kali lebih. Dari hasil rekaman kamera CCTV masjid, unit Reskrim Polsek Cisarua tengah melakukan pengejaran kepada pelaku yang meresahkan warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.